Selebriti senior Datuk Jalaluddin Hassan dimasukkan ke Hospital Chancellor Tuanku Mohriz HCTM, Universiti Kebangsaan Malaysia UKM Selangor sejak Rabu lalu, akibat jangkitan kuman pada saluran kencing. Jalaluddin 69 berkata, dia menahan sakit sejak seminggu lalu dan hanya mendapatkan nasihat daripada anak saudaranya yang juga merupakan seorang doktor. Sebenarnya sejak minggu lalu, saya sudah mula rasa sakit pada bahagian pinggang. Awalnya saya hanya dapatkan rawatan daripada anak saudara saya yang juga merupakan seorang doktor. Pada mulanya saya rasa seperti sudah pulih, kencing pun dah tak sakit dan saya meneruskan pembabitan dalam mega spontan dan aktiviti kerja lain. Rupanya penyakit begini, kena pergi ke hospital, bukannya hanya buat rawatan biasa. Kemuncaknya Ahad lalu, sakit ini menyerang semula sehingga saya perlu ke hospital, katanya ketika dihubungi M-Star. Dalam pada itu pelakon ini mengakui kesal kerana memandang ringan mengenai penyakit ini sehingga menyebabkan ia menjadi lebih mudarat. Silap saya juga kerana tidak memandang sakit ini secara serius. Anak saudara saya sudah minta saya ke hospital tetapi saya kata padanya, saya masih banyak kerja perlu diselesaikan. Dia agak kecewalah dengan saya kerana penyakit-penyakit seperti ini tidak boleh hanya dirawat dengan makan ubat, kerana itu hanya sementara, ujarnya. Berkongsi perkembangan terkini, Jalaluddin memberitahu keadaannya sudah semakin baik namun perlu menjalani beberapa prosedur rawatan lanjut. Dia bagaimanapun sedih kerana tidak dapat menyertai rakan-rakan lain dalam program Mega Spontan yang akan bersiaran pada malam Jumaat. Keadaan saya sekarang baik-baik sahaja dan sedang mengambil ubat antibiotik. Doktor juga akan membuat pemeriksaan untuk lihat keadaan anggota badan saya yang lain sama ada turut terkesan atau tidak. Saya amat sedih juga kerana tidak dapat bersama dengan kawan-kawan yang lain dalam mega spontan. Saya sudah maklumkan kepada pihak Astro dan mereka juga faham dengan situasi saya. Buat masa ini, doktor menyarankan untuk saya berehat dahulu di hospital untuk menerima rawatan selanjutnya, katanya lagi. Kalau anda suka video di channel ini, boleh juga tekan butang like dan share di media sosial yang lain. Terima kasih kerana setia di sini.